Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Perisai bagi sekalian mukallaf. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana kitab ini kita sempat baca 29 siri. Sehinggalah pagi Rabu 24 hari bulan tu, hari bulan 12 2014, mari manjir. Patut pagi Rabu tu siri yang ke-30, tapi dia tertangguh sampailah kepada malam ni 22 hari bulan 5 tahun 2015 baru kita boleh sambung balik siri yang ke-30 dalam kitab Perisai Mukallaf. Alhamdulillah Allah Ta'ala uji kita sikit dengan banjir. Kita harap kita lulus dalam ujian tersebut dan kita akan dapat pahala di atas kesabaran yang kita lalui itu, insyaAllah. Sa'ad, Sa'ad tu kata musannif. Siapa dia Sa'ad? Nama dia Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kalau tengok dalam mukaddimah depan tu, jemaah boleh tengok balik dalam mukaddimah muka surat 4. Tengok muka surat 4, kata Syekh Abdul Qadir, Sa'ad maknanya perkataan pengarang, pengarang matan dia, nama dia Al-Imam At-Tahawi. Dan huruf ta terjemahan bagi matan, dan huruf syin syarah kepada matan. Jadi syarah dia ni Syekh Abdul Qadir, dia ringkaskan daripada kitab Syarah Ibnu Abil Izz Al-Hanafi kepada matan At-Tahawi. Nah, kitab ni masyhur lah. Qala At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil ba'si wal jazaa'il a'mal yaumal qiyamah wal 'ardi wal hisabi wa qira'atil kitab was thawabi wal 'iqab was sirati wal mizan. Artinya kita beriman, kita beriman, kita membenarkan dengan al ba'si, kebangkitan semula pada hari kiamat. Mana lepas pada kita mati, kita akan hidup balik. Wa jazail amal, dan pembalasan segala amalan pada hari kiamat. Al-ard, dan bentangan. Pembentangan Allah Taala akan bentang ke semua apa yang kita buat atas dunia dulu ditayang balik. Itu mana ard. Hisab, kira-kira baik buruk apa yang kita buat. Wa qira'atil kitab, dan membaca suratan amalan. Dan pahala yang diambil, wal'iyazubillah, ataupun seksa yang diterima, as-sirat, titian sirat, jambatan yang halus, dan al-mizan, neraca timbangan. Satu-satu tajuk tu panjang. Kalau tengok dalam tahawi ni banyak ni, tapi dia ringkas je sini. Syin kata syarah, syarah tu dia sendirilah Abdul Qadir Mandilin. Dan wajib atas kalian mukallaf membenarkan, yakni beriman dengan bangkit pada hari kiamat. Dikehendaki dengan bangkit itu, iaitulah menghidupkan sekalian yang mati, hak mati hidup balik, dan mengeluarkan mereka itu dalam kubur mereka, kemudian daripada dihimpunkan segala juzuk bagi badan mereka yang berkekalan sampai mati, sekalipun dipotong masa hidupnya seperti tangan. Jadi kalau orang ini mati, tangan dia cabut, cabut kau kena kecil manis, potong kaki, dia takut balik pada akhir masuk. Tak kata dia bangun tu jalan kecah, kata orang, sebab kaki dia kena potong, tak jalan balik. Semua anggota yang kekal itu jalan bersalahan dengan kuku. Kuku kita ni kalau kita potong tu, dia tak balik semula. Kalau kuku ni balik semula, ni tok ayah kita hidup 20 tahun ni, 100 tahun, berapa panjang kuku dia? Gelulu kuku tu. Tak, dia tak payah. Dia kata kalau hidup balik anggota-anggota kita ni, kuku, rambut mungkin tak masuk dah, sebab benda tak kekal. Daripada yang tiada berkekalan hingga sampai mati, firman Allah Ta'ala,
Za'ama allazina kafaru allan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya menyangka oleh orang kafir bahawasanya mereka tidak akan dibangkitkan semula. Ana terjemah ke bahasa Malaysia lah. Takut orang dengar ni tak faham. Kitab dia terbalik sikit. Menyangka oleh mereka yang kafir akan bahawasanya tiada dibangkitkan akan mereka itu. Kekok sikit lah anak mereka ada. Jadi kita terjemah ikut bahasa Malaysia senang. Jadi orang kafir menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan semula. Kata olehmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan demi Tuhan yang menjadikan aku selagi akan bangkitkan kamu semua. Allah Taala akan bangkit kamu semua. Bala, Nabi bersumpah. Wa Rabbi, demi Tuhanku la tub'asuna, kamu akan dibangkitkan semula. Kemudian akan diceritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan dalam dunia. Hak kita kata apa dari dunia tu? Tuhan akan cerita balik. Dan demikian itu bangkit dan menceritakan amal kamu itu sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Surah dalam ayat ini dalam surah At-Taghabun ayat 7. Para jemaah sekalian, dulu kalau orang baca ayat ni duk mikir, lagu mana Tuhan nak bangkit semula? Nak tayang balik, penat juga. Tak. Mari zaman kita ini dia panggil zaman teknologi IT ni. Payah ke senang? Payah apa je? Lo ni orang tak kira apa, tengah duk doa. Eh, keluar telefon. Tangis sebelah akak doa, sebelah duk akak gini. Allah Akbar. Tak malu Tuhan, mau doa ke nak main. Tepat tawah tu begini, dia tengah tawah, tangis duk gini telefon sebelah. Melotak lagu tu juga. Eh, kata lotak sekali dengan telefon tu. Tak kerti masa, tak tahu tempat ibadah, duk main selfie juga. Nah, kejap. Ni bala akhir zaman. Jadi zaman kita ini kita baca ayat Quran ini kita tak rasa pelik sebab kita sendiri duk buat tayangan kita. Dan firman Allah Taala, "Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun." Artinya kemudian bahawasanya kamu selepas daripada itu, daripada segala pekerjaan yang diharamkan, kemudian innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kamu akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat kita akan bangkit semula. Bila ditiup serunai sangkakala yang pertama mati habis, tiup kali yang kedua semua sekali bangun. Surah Al-Mu'minun ayat 16. Dan wajib pula ke atas kita sekalian yang aqil baligh beriktikad dan percaya beriman akan balasan pada hari kiamat. Jadi kita kena percaya. Yang pertama tadi kita percaya kepada al-ba'su, kebangkitan. Jadi kitab ni kena tulis di tepi dia punya tajuk. Jadi tajuk yang keduanya iaitulah jazak, balasan. Kita kena yakin dan percaya ada balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Taala, Maliki yaumiddin. Tuhan yang mempunyai segala pekerjaan pada hari pembalasan. Hari pembalasan itu bila? Hari kiamat. Dengan pahala bagi orang yang beriman dan seksaan bagi orang kafir, iaitulah akan berlaku pada hari kiamat. Surah Al-Fatihah ayat 4. Dan firman Allah Taala, Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Artinya pada hari itu, pada hari mensaksikan mereka itu oleh segala lidah dan tangan kaki mereka dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi pada hari kiamat itu hari lidah tangan kita, kaki kita, anggota kita menjadi saksi. Mulut kena tampal. Tak boleh bercakap dah. Menyempurnakan Allah Taala akan menyempurnakan ke atas mereka dengan balasan yang sebenar. Jadi pada hari kiamat Allah Taala sempurnakan kepada kita. Surah An-Nur ayat 25. Artinya Allah akan membalaskan mereka itu dengan balasan yang patut sepadan dengan
mereka kerjakan. Apa yang kita buat dulu, duduk situ. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang dicerita daripada Tuhan. Tanda kat tepi, nama dia hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini hadis yang Nabi kata qala Allah. Allah berfirman. Itu dia panggil hadis Qudsi. Kalau hadis biasa dia tak kata dah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dah qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Jadi hadis Qudsi ini hadis Allah Taala berfirman mencerita ia daripada Tuhan yang maha mulia lagi maha besar. Ya ibadi, wahai sekalian hambaku, hanya segala amal kamu aku peliharakan dia bagi kamu dengan pengetahuanku dan malaikat hafazah, kemudian aku sempurnakan dia akan untuk kamu. A'malukum uhsiha lakum. Tuhan kata amal yang hok kamu buat ni, mu jangan bimbang, tak ada satu pun yang terlepas. Tak ada satu pun yang terlepas. Semuanya dicatat oleh para malaikat dan semuanya duduk di bawah ilmu Allah. Artinya aku akan berikan kamu balasan yang cukup lagi sempurna. Hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Cerita ni barulah kita kadang-kadang kita rasa kecewa, letih, betul tak? Bila tengok buku-buku kita, catatan-catatan kita tu hilang masuk dalam air contohnya. Kita pun teringat, tak usah bimbang lah. Kalau benda tu tak hilang, tersimpan molek, kita pula akan hilang, yang masuk dalam tanah. Pergi juga kita. Jadi sekarang ni, barang kita pergi dulu pada kita. Tak apa. Yang pentingnya, ni. A'malakum uhsiha lakum. Amalan kamu, aku catat. Mereka sedut bimbang. Hilang buku catatan kita, tak apa. Yang pentingnya, amalan kita telah dicatat oleh Allah. Cuma, amalan apa yang Tuhan catat? Baik ke? Buruk ke? Itu yang kita takut. Hadis ini riwayat Imam Muslim daripada Abi Zar radhiyallahu anhu. Isu yang ketiga, al-ard. Tanda letak itu. Nombor tiga, dalam tajuk, di bawah tajuk ini, al-ard. Dan wajib atas kita beriman akan ard. Dikendaki dengan ard itu diperlalukan sekalian manusia itu supaya menghukum Allah Ta'ala akan mereka. Jadi manusia ini duduk berhimpun di hadapan Allah Azza wa Jalla yaumal ard al-akbar, pada hari manusia ditayang di hadapan Allah Ta'ala, segala benda tengok berlaku. Ini terpanggil yaumal ard. Berbeza dengan pembentangan tentera di hadapan raja, itu nak tunjuk kekuatan. Ardun di sini bukan mana nak tunjuk kita hebat dah, nak tunjuk apa yang kita buat, tayang balik. Iaitu diperlalukan tentera di hadapan raja supaya ia mengenal akan mereka itu. Kerana firman Allah Ta'ala wa'uridu ala rabbika saffa, artinya akan dibentangkan mereka itu di atas Tuhan engkau pada ketika berbaris-baris mereka itu, kerana untuk menjatuhkan hukuman di antara mereka itu, bukan kerana untuk berkenalan. Jadi kalau kita baca dalam kitab ini, kitab Jawi lama ni, agak suka sikit dia punya ayat. Dia kata bentang pembentangan itu ada dua kategori. Satu bentangan nak tunjuk kenalan. Macam kita buat expo contohnya. Hari Merdeka, buat lalu apa ni? Alat-alat perang, kereta kebal mari. Apa dia ni, jet mari. Itu dia nak tunjuk. Tapi yaumul ardi, pada hari pembentangan daripada Allah, bukan nak tunjuk, nak suruh tengok apa yang kamu buat. Panjanglah dalam hadis tentang sijilat, nanti kita akan jumpa. Dan firman Allah Ta'ala yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, artinya pada hari kiamat itu dibentangkan akan kamu kerana hisab, tiada tersembunyi daripada kamu oleh yang tersembunyi daripada segala rahsia, tak akan tersembunyi. Ini surah Al-Haqqah ayat 18, maknanya kita akan jumpa dengan pembentangan. Yang keempat,
iaitulah hisab. Dan demikian lagi wajib kita percaya, kita beriman dengan hisab. Hisab kira-kira ni ada ke tak ada dia? Akan ada. Jangan kata tak ada hisab ni. La, hisab akan berlaku. Dan dikendaki dengan hisab itu sebagaimana yang Allah ceritakan, mengkhabarkan Allah. Mana Allah Ta'ala akan khabarkan, akan ceritakan segala amal mereka itu. Membuat apa? Atas dunia dulu, kira balik. Dan kelakuan apa baginya yang mereka lakukan daripada pahala dan barang yang atasnya daripada seksa, maka memperdengarkan ia akan mereka itu akan kalamnya yang qadim. Jadi manusia ini akan dengar kalam Allah Ta'ala yang qadim, dan menghisap Allah Ta'ala akan sekalian manusia sekali hisap dalam satu masa. Semua serentak, otomatik. Hisap otomatik jadi. Kita duduk memikir, lagu mana Tuhan nak hisap ramai manusia ni? Juta-juta kan? Hari ni, tak usah duduk pelik apa-apa. Dengan adanya sistem komputer ni, bukan nak banding dengan ilmu Allah. Laisa kamitsli syai, komputer ni mendekatkan, mentakribkan kita kepada peristiwa yang akan berlaku. Komputer ni tak ada masalah apa-apa. Ujung dunia dengan ujung dunia ni sama ya. Boleh tengok berlaku. Buka internet, sama apa yang berlaku sana, berlaku sini. Serentak, otomatik. Nah, tengok. Hisab akan berlaku sekalian. Allahu Akbar. Dan tiap-tiap seorang mendengar ia akan hisabnya. Subhanallah. Kita dengar, hok ni, hok ni. Dan menyangka ia akan dia saja yang hisab. Dan kelakuan hisab itu berbeza-beza. Setengahnya mudah. Ada orangnya hisaban yasira. Mudah. Ada orang yang nas'alullah salamah. Nyakira satu-satu. Allah. Setengahnya sembunyi dan sebahagiannya terang. Dan sebahagiannya mencela. Dan setengahnya limpah kurnia. Ha, jaga malik ni. Pelajar-pelajar kita tu. Dia main lumpuh berat. Limpah kurnia. Dia baca kita jauh ini. Hati-hatilah. Ha, tak ada kelahi kalau tidak. Dan hikmahnya menzahirkan berlebih kurang segala pangkat pada kesempurnaan. Dan berlebih kurang segala aib bagi yang punya kekurangan. Dan adalah hisab itu bagi orang mukmin dan bagi orang kafir. Bagi jin dan manusia. La haula wala quwata illa billah. Semua kena. Manusia, jin, kafir, mukmin kena berlaku, melainkan yang dikecualikan daripada mereka. Ada kan? Hadis yang kita belajar baru ni. Berapa puluh ribu orang? Berapa ribu? 70,000 masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Hari lepas auto. Dia panggil VIP. Zob, lepas lah, tak ada kira-kira. Nas'alullah salamun afiyah. Allahu Akbar. Dan adalah hisab itu tetap dengan dalil daripada Quran, hadis dan ijma'. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna Allah sari'ul hisab. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat cepat kira-kira dia. Laju. Menghisab ia akan sekalian makhluk pada kadar setengah hari. Nah, berapa juta makhluk ni? Setengah hari sudah beres. Hak ni syurga, hak ni neraka, wal'iyazubillah. Seperti yang tersebut dalam hadis, dalil daripada hadis pula, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Bermula barang yang dihisap awal-awal, tengok, yang mula-mula sekali dihisap, dikira dari sudut amalan kita, amalan seorang hamba itu solat. Allahu Akbar. Ambil mayat dulu. Nah, jadi dalam bab ibadat solat, dalam bab jinayat, dan yang mula-mula dihukum di antara manusia pada hari kiamat iaitulah dalam isu darah. Siapa dia bunuh orang, siapa dia tumpahkan darah orang, kena. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada yang wajib kita benarkan, wajib kita beriman lah. Tanda situ. Tanda yang keberapa dah ni? Yang keempat.
Tanda situ iaitulah surat amalan. Dengan tak? Wa qira'atil kitab. Qira'ah al-kitab. Letak nombor dekat tepi. Dia kena buat sendiri, dia punya tajuk. Ini cara kita belajar kitab. InsyaAllah. Kalau habis kitab nanti ana tahqiq balik, edit semula. Kita letak tajuk-tajuk lah kat tepi tu. Macam kitab kita Penawar Bagi Hati. Ada cetak dah, alhamdulillah. 500 muka surat. Panjang. Dan wajib kita beriman dengan membaca suratan amalan pada hari kiamat. Wajib. Kerana firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ. Artinya, maka ada pun mereka yang diberikan surat amalannya di sebelah kanan, dapat dengan tangan kanan. Maka ia berkata kepada jemaahnya dengan penuh gembira, ambil oleh kamu, baca oleh kamu kitab surat amalan aku ni. Suka dia tengok, tunjuk orang tu, tunjuk orang ni. Nas'alullah ayyaj'alana min ashabil yamin. Kita minta Allah jadikan kita ni kumpulan daripada kumpulan tangan kanan. Surah Al-Haqqah ayat 19 dan firman Allah Ta'ala, iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Allahu akbar. Dan baca olehmu akan surah amalan kamu, memadailah diri engkau pada hari ini menghisap atas engkau sendiri. Allah kata cukuplah. Wa dalam surah Al-Isra ayat 14, tuan-tuan tanda surah ni, surah Isra ayat 13-14 ni, balik baca malam ni sebelum tidur. Tanda ayat tu, kalau tak ada kertas tulis dalam telefon. Surah Isra ayat 13, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dalam ayat Quran kata setiap orang itu surah amalannya tergantung di tengkuk dia. Alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Lepas tu dia kata iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba, cukuplah mu sendiri kira amalan kamu. Kalau kita baca ayat ni di saat kita berfikir tentang masa depan kita yang tak tahu, tak ada mata yang tak akan menangis. Iqra kitabak. Jadi setiap orang tu ada apa ni, surah amalan dia tergantung dekat dia. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yamzkura, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah. Sebab itulah kalau kita boleh tadabbur ayat-ayat macam ni sebelum kita tidur, atau bangun pukul tidur sebelum solat subuh waktu tenang, baca ayat-ayat gini mendatangkan keinsafan kepada kita. Macam mana tak insaf? Kita nak baca apa depan Tuhan esok? Semua benda tak ada yang sembunyi depan Allah. Allahu Akbar. Berkata Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah, membaca pada hari itu mereka yang tiada pandai membaca dalam dunia, dan wajib atas kalian mukallaf percaya akan memberi pahala dan miskin dan menyeksa pada hari kiamat. Nah, jadi kita balai dah tu. Dan wajib itu isu yang seterusnya, iaitulah isu as-sawabi wal iqab. Dan wajib atas kita percaya, beriman adanya pahala dan adanya seksa pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapa mengerjakan seberat semut yang kecil daripada kebajikan nasyai melihat, ia akan pahalanya. Gapa dia kebajikan kita buat besar semut? Allah kata aku tunjuk balik. Dan siapa yang mengerjakan seberat semut yang kecil daripada kejahatan nasyai melihat, ia akan balasannya dan seksanya. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Dan firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalihah
Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya siapa yang mendatangkan dia dengan satu kebajikan, maka baginya 10 kali ganda. Rahmat. Ini rahmat Tuhan. Buat kebajikan, bonus lalu. Naik 10 lalu. Dan siapa yang melakukan satu kejahatan, maka tidak dibalaskan dia kecuali seumpamanya. Satu-satu je. Kebajikan, 1/10 lalu. Allahu Akbar. Dan mereka itu tidak dizalimi dengan menambah kejahatan atau mengurangkan kebajikan. Tanda ayat ini dalam surah Al-An'am 160. Kemudian tajuk yang seterusnya iaitulah As-Sirat. Perkataan pengarang rahimahullah ta'ala As-Sirat, iaitulah jambatan. Artinya dan wajib atas kita beriman dengan adanya sirat, jambatan, iaitulah titian di atas neraka jahannam wal-iyazubillah. Meniti di atasnya sekalian orang yang dahulu dan yang kemudian, hingga sekalian yang kafir. Orang kafir pun lalu juga atas tu, bom, jatuh dalam neraka wal-iyazubillah. Bersalahan bagi Al-Halimi yang berkata bahawasanya sekalian kafir tidak lalu mereka itu. Halimi kata dah orang kafir pakai jatuh duduk dalam neraka, tak sedut lalu kata ni. Dan barangkali menghendaki ia akan puak yang dilemparkan ke dalam api neraka daripada mawqif, mana tempat beripu di mahsyar tu tahu neraka selalu dah, sebelum sampai mereka itu ke atas titi. Dan melengkapi mereka yang tersebut, orang yang akan lalu di atas sirat ni siapa dia? Sekalian nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Dan yang masuk syurga tanpa hisap pun lalu juga. Sirat ni semua kena lalu. Dan sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, wa in minkum illa wariduha. Tuhan kata semua lalu. Cuma berbeza cara lalu itu macam mana? Berbeza cara nak lalu. Ada orang lalu tu dia panggil VIP lah. Siapa sirat tu, ai duduk depan dah. Duduk seberang sana dah. Ada orang lalu macam kilat menyambar. Ada orang lalu macam kuda yang kencang berlari. Ada orang lalu macam merangkak, ada orang yang merangkak makhdus, kata dalam hadis, dicakup oleh penyakup nak carut dia neraka, tapi dia sepak lagi lepas. Walaupun tubuh dia bercalah habis, selamat. Ada orang yang wal-iyazubillah terus campur terhumban dalam neraka, na'udzubillah. Allah, Allahumma sallimna ya Rabb. Dan sekalian mereka yang lalu itu diam semuanya. Allahu Akbar. Orang lalu atas sirat tak berani nak cakap, tak berani cakap. Melainkan para nabi alaihimussalatu wassalam, maka mereka itu berkata Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Jadi nabi-nabi duduk doa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Orang lain pakai lalu, tak tahu nak kata apa. Seperti yang tersebut dalam hadis yang sahih, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata apa? Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di manakah manusia pada hari digantikan bumi lain daripada bumi kita ini? Manusia duduk mana ketika itu? Manusia duduk di mana? Aina an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Faqal hum fi adh-dhulmati dunal jisr. Allahu akbar. Jadi waktu nak tukar bumi semua ni, manusia duduk mana ketika itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam gelap sebelum sampai kepada sirat. Allah. Jadi kita ni gelap. Yang mencerahkan kita siapa? Amal ibadat kita. Duduk dalam gelap. Nuruhum yas'a baina aydihim. Nabi kata cahaya yang berjalan depan belakang kita ni cahaya keimanan. Dalam hadis yang Nabi kita sebut, basyiril masyaina fi zulami bin nurit tam yaumil qiyamah. Berilah khabar gembira kepada orang yang berjalan pada waktu gelap malam. Ilal masajid, pergi ke masjid. Kita ni malam ni, isya ni malam, subuh lagi gelap.
Orang yang boleh pergi ke masjid pada waktu ini, beri khabar gembira kepada dia, bin nuritam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tuan-tuan nak ke tak nak cahaya ni? Nak? Mengakak ke masjid waktu-waktu gelap pergi. Ni kita ni kalau nak cari subuh lah. Subuh pak kita ni alhamdulillah lah ramai. Tapi setengah-setengah masjid subuh payuhlah nak dapat jemaah kan. Allahu akbar. Kita nak cahaya ni. Nabi kata duduklah gelap dalam gelap. Dan adalah lalu manusia di atas titik itu berbeza-beza. Setengahnya selamat daripada jatuh ke dalam api neraka, dan setengahnya jatuh ke dalamnya, dan sebahagiannya cepat lalunya, dan setengahnya lambat. Ada yang lalu dengan sekelip mata saja, ada yang lalu seperti kilat menyambar, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti burung terbang, ada yang seperti kuda yang laju, dan ada seperti orang yang berjalan kaki, dan ada yang mengesot, dan bermula berlebih kurang mereka itu pada melalui titik itu, iaitu disebabkan lebih kurang berpaling daripada segala yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi perbezaan orang ni, orang laju, orang slow, orang perlahan ni mengikut kadar amalan kita. Lagi banyak kita tinggalkan maksiat, lagi laju kita punya speed di atas sirat. Allahu Akbar. Dan siapa lebih segera berpaling daripada dilarang Allah Ta'ala, siapa dia cepat tinggal. Dengar ya hadis kita ni, dalam kitab Riyadhus Salihin kata, benda ni haram, stop lalu. Ustaz bagi tahu, rokok ni haram, lepas lalu pun tahu. Tak ada dah, tak paling dah. Ni dah, lepas juga, lepas dekat motor. Lepas ustaz ambil pun lah dah. Tak jadi lagi tu. Lagi cepat kita tinggal maksiat, lagi laju kita di akhirat. Dan hikmat pada lalu mereka itu di atas titik, apakah hikmat? Kena lalu sirat ni untuk menzahirkan kelepasan orang mukmin daripada api neraka, dan menzahirkan kekesalan sekalian kafir dengan mendapat kemenangan orang Islam. Kemudian daripada bersama-sama mereka itu melalui di atas titian itu, tamatlah. Yang seterusnya iaitulah al-mizan. Apa makna mizan? Neraca timbangan. Neraca timbangan. Dia syarah satu-satu dia punya matan ni. As-sirat al-mizan, yang terakhir sekali mizan. Dan bermula perkataan musannif al-mizan, neraca, iaitulah setengah daripada yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mizan. Banyak dalam hadis-hadis Nabi sebut tentang neraca timbangan. Maka wajib kita membenarkan beriman dengan adanya al-mizan. Dan ditimbang dengan dia akan segala amal hamba, dan perkataan yang kuat, mana pendapat yang kuat, bahawasanya neraca itu satu saja bagi segala amal dan bagi segala umat. Satu je dia punya neraca timbangan. Kata Qil, mana ada pandangan yang kata neraca itu berbilang-bilang. Jadi pandangan yang kedua kata dah banyak neraca. Dan ada baginya lidah dan dua daun. Macam dacing tu. Dacing tu bukan macam kilo hak kita kedai ni dah. Dan tiap-tiap satu daun daripadanya lebih luas daripada segala langit dan bumi wal saya. Dan berbeza-beza bersalahan ulama pada yang ditimbang dengan raca itu. Ulama kata nak timbang apa? Kita naik cokoh atas tu ke amalan. Maka pandangan kebanyakan ulama tafsir kata al-mufassirun, bahawa yang ditimbang itu segala suratan amal kebajikan dan suratan amal kejahatan. Jadi majoriti ulama tafsir kata surat kita, surat amal itu tak hak baik ni, hak jahat sebelah, timbang mana berat. Dan sebahagian ulama kata yang ditimbang itu segala zat amal kebajikan dan zat amal kejahatan. Ada kata bukan tu lah zat dia tu. Maka dijadikan amal kebajikan itu berupa dengan rupa yang cantik, lagi yang dengan bercahaya, kemudian dicampak ke dalam daun raca yang sebelah kanan. Dan amal kejahatan itu dijadikan rupa buruk yang keji, gelap, kemudian dicampak ke dalam daun raca sebelah kiri. Ini semua ni pandangan-pandangan, tapi yang pertama tadi pandangan majoriti.
iaitulah catatan amalan itu, rekod akan diletak atas itu. Adapun perkataan mereka itu tertegah membalikkan segala hakikat, maka tentu ia dengan segala hukum akal yang tiga, seperti yang wajib pada akal tiada boleh ia terbalik kepada mustahil atau kepada jaiz, dan setengah daripada hikmat bagi menimbang amal sekalian hamba itu serta mengetahui Allah Ta'ala akan kadarnya dengan ketiadaan timbang. Jadi soalan dianya, apa hikmat nak timbang tu? Allah tahu belaka dah, Tuhan tahu dah, ni berat ni ringan, tapi nak timbang tu untuk apa? Lish limaza, kenapa nak timbang? Nah, tanda tanda kat tepi soalan tu, hikmat kenapa ditimbang, perlu apa timbang? Tuhan tahu dah. Jawab dianya, untuk memberitahu kepada mereka itu apa yang mereka buat kebajikan. Ni kebajikan yang membuat solatnya, puasanya, sedekahnya, nasihatnya, amar ma'rufnya, dan apa yang kamu buat daripada kejahatan. Ni tak semayanya, mengumpat orang, curi barang orang, dan mendirikan hujah ke atas mereka, dan jadi tanda bagi orang yang bertuah dan orang yang celaka, wala iyadz billah. Jadi tujuan kita timbang itu nak suruh tahu, padahal Tuhan tahu belakang dah. Dan dalil bagi al-mizan, menimbang dan raca itu, beberapa ayat Quran dan hadis yang mutawatir, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma idhinil haqq, bermula timbangan suratan amalan atau menimbang amalan itu adalah pada hari kiamat, benar. Surah Al-A'raf ayat 8, artinya sangat adil menimbang itu, dan raca dia raca adil. Neraca kita ni, dacing kita ni tak jadi, dia wih projek kau ke dia, ya tak? Ini saja, tak ada dia panggil kita. Dan firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazin al-qisqa liyawmil qiyamah, artinya dan dihantarkan, diletakkan, kami letakkan raca keadilan pada hari kiamat. Jadi ini dalil surah Al-Anbiya ayat 47, dijamakkan lafaz mawazin itu kerana membesarkannya. Bukan kata mawazin itu banyak, masa majoriti ulama kata satu je. Dan bukan kerana berbilang-bilang raca itu, mengikut pandangan yang kuat, pandangan yang rajahnya satu. Dan di akhir kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah bawa satu hadis. Dia bawa bab dianya, wa nadaul mawazin al-qist li yaumil qiyamah. Nabi kata apa? Kalimatan khafifatan 'ala al-lisan wa habibatan ila ar-rahman wa thaqilatan fil mizan habibatan ila ar-rahman. Dua perkataan yang ringan keduanya di atas lidah, habibatan ila ar-rahman, dikasihi oleh Tuhan ar-rahman, wa thaqilatan fil mizan, berat dalam raca timbangan. Ha, kata semua ikut, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Tengok Nabi bawa dua kalimah, dua kalimah saja, tapi berat tak berat kita nak kata dua kalimah ni? Berat. Nabi kata khafifatani ala lisan, ringan di atas lidah. Tapi kenapa lidah kita berat untuk kata? Hei, mana berat ustaz? Kalau tak berat, cuba kira daripada pagi tadi sampai sekarang, berapa kali dah kata subhanallah bihamdih, subhanallahil azim? Berapa kali kata? Giling kepala, tak kata lagi. Atau dua tiga kali baru. Nabi kata dua kalimah yang ringan di atas lidah, disukai, disayangi oleh Tuhan, berat di atas timbangan, subhanallah bihamdih, subhanallah. Jangan tidur malam ni, biar boleh kat 1,000, 2,000, 3,000 dulu baru tidur. Besar pahala ni. Allahu Akbar. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita di dalam beberapa perkara ini. InsyaAllah kita akan sambung balik dalam jelasah kita yang akan datang. Wal jannatu wan naru makhluqatan, wal jannatu wan naru makhluqatan, surga dengan neraka itu telah dijadikan, sudah ada dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.